besok kasih cilik dorin din din din. Nanti mau pas lima ambur medun ngono nanti nyerapet bocah. Ada anu terus tak cedai mabur ya arep nabrak aku. Ini anu iki wis lemes wis bingung lu mungkin. Nggih. Monggo sehatne. Oke ya. Kone sehat ya. Oke wae. Soalnya mangane oke. Okay. Mangane oke okay, tenan iki. Kang. Itu alba. Mas Fuad tau ngingu ya. Tasan yang duwe mbiyen. Ngingu liar ke. Esok sore mangkat mulai ngono bebas. Esok sore mulai. Ini akibat nguluk ke apa? Akibat nguluk ke layangan. Nah senarnya kalian pasti nggak nyangka kan jadi kayak gini. Jadi yang main layangan baiknya ya di lapangan atau di sawah. Terus sisanya senarnya sisa-sisa di nah, iya. Ya kalau sangkutan tahu-tahu senarnya kemana-mana ya ini salah satunya. Apa salah satu penyebabnya ya kayak gini nih. Akibatnya maksudnya teman-teman kasihan banget ganteng ya. Halo ganteng lagi kok nanti sikil lagi cemolo iya iya tapi dia lemes apa. Matanya menyala. Mantul. Ini tadi udah saya obatin juga ya teman-teman pakai betadin. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang main layangan, yang suka main layangan, mainlah di tempat lapangan yang kosong nah, atau lahan-lahan kosong. Jangan main di perkampungan gitu. Harusnya ini juga jadi perhatian pemerintah ini sepertinya. Dikasih cecak. Enggak cuman burung hantu ya, mungkin burung-burung lain ada juga yang kena ini ya. Kalau enggak di video gini enggak mungkin tahu kan akibatnya. Dan banyak juga kemarin tuh pemotor ya yang kena apa lehernya kena benang layangan itu, senar layangan itu. Jadi hati-hati ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.